untuk menyingkat waktu kepada beliau yang mulia Habib Taufik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sebetulnya sudah setiap bulan kita bertemu dan pengajian ada di sini. Malam hari ini adalah insyaallah penceramah yang akan menyampaikan nasihat. Tetapi saya ingin sedikit menterjemahkan apa yang kita baca tadi daripada Maulid tiba. Fa subhanahu wa ta'ala min malikin aujada nuru nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa adam min at-tinil lazib. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah menciptakan Nabi Adam yang Allah buat daripada tanah. Setelah itu baru Allah menciptakan Nabi Adam wa arada fakhrahu 'alal asya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan nur Nabi Muhammad atas segala sesuatu. Malaikat, langit, bumi, semuanya diberitahu ada ciptaan Allah yang sangat istimewa, yaitu nur Nabi Muhammad yang Allah akan ciptakan berupa makhluk manusia. Wa 'arada faqal asya. Allah menyatakan wa qala hada sayyidul anbiya wa ajallul asya wa akramul habaib. Ini nur Nabi Muhammad akan menjadi pemimpin para nabi. Akan menjadi paling agungnya pilihan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi termulia daripada semua kekasih Allah Subhanahu wa taala. Alam ini semuanya menunggu siapakah yang akan menjadi makhluk yang menempati nur yang Allah ciptakan tadi itu. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ini hikayatan an kalamil alam. Jadi menceritakan tentang omongan daripada semua alam ini. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, qila huwa Adam. Apakah yang dimaksud oleh Allah Sayyidul Anbiya, Ajallul Asfiya, Akramul Habaib tadi itu dari nur yang Allah ciptakan itu adalah Nabi Adam? Maka dijawab, qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Adam itu berkat nur Nabi Muhammad aku angkat derajatnya sangat tinggi sampai malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam. Itu adalah berkat nur Nabi Muhammad, bukan Adam yang dimaksud oleh Allah. Terus berlalu sampai Allah utus Nabi Nuh. Qila huwa Nuh. Apakah itu Nabi Nuh yang dimaksud? Qala Nuhun yanju bihi minal gharak wa yahliku man khalafu minal ahli wal aqarib. Bukan. Nuh itu berkat nur Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad yanju minal gharak, selamat daripada topan. Selain Nabi Nuh dan pengikutnya, baik kerabatnya Nabi Nuh atau umat yang lainnya, mereka semua tenggelam. Terus berlalu sampai muncul Nabi Ibrahim. Qila huwa Ibrahim. Apakah itu Nabi Ibrahim? Qala Ibrahimu taqumu bihujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Nabi Ibrahim itu begitu cerdas sampai bisa mendebat orang-orang cendekiawan daripada penyembah berhala Namrud dan kelompok-kelompoknya, dan mereka sampai kalah padahal masih muda saat itu. Bihi itu adalah berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
datang Nabi Musa, qila huwa Musa, apakah itu Nabi Musa? Qala Musa akhuhu. Qala Musa akhuhu walakin hadha habibun. Wa Musa kalimun wa mukhatib. Bukan, Nabi Musa saudara senabi. Tapi ini bukan hanya sekedar nabi, habibun, yang paling dicintai oleh Allah. Ya, Nabi Musa derajatnya sangat tinggi, menjadi kalimullah, menjadi manusia yang langsung bisa berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini lebih daripada itu, ini kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada Nabi Isa, qila huwa Isa. Apa itu Nabi Isa? Qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yadayn nubuwatihi kal hajib. Nabi Isa itu diantara tugasnya, diantara tugasnya, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, untuk memberi kabar gembira kepada manusia dan makhluk semuanya akan munculnya, dekat munculnya kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Qila faman hadzal habib, alam semuanya tanya, qila man hadzal habib alladhi albastu hullatal waqar wa tawastahu bitijanil mahabat wal iftikhar wa nasyarta ala ra'sil asaib. Ini nabi siapa yang telah engkau muliakan ya Allah, yang telah engkau berikan begitu keistimewaan ya Allah? Qala huwa nabiyyun istakhartu min ayy ibn Ghalib. Itu adalah seorang nabi yang aku pilih daripada turunan Lu'ay bin Ghalib. Yamutu abuhu wa ummuhu, meninggal ayahnya sebelum dia lahir. Wa ummuhu, menyusul ibunya ketika masih kecil. Wa yakfulu jadduhu, diasuh oleh datuknya Abdul Muttalib. Kemudian thumma ammuhu, kemudian pamannya yang seayah si ibu dengan abahnya Abu Talib, yang mana Abu Talib. Begitulah kisah tadi itu diteruskan, diteruskan, diteruskan sampai akhirnya pada malam perkawinan Sayyid Abdullah ke dengan Siti Aminah, dan benih Nabi Muhammad masuk dari sulbi Abdullah ke rahim Siti Aminah. Maka disitulah Allah memanggil Malaikat Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, nadi fi sairil makhlukat min ahlil ardi was samawat bitahani wal isyarat. Sekarang kamu kumandangkan, umumkan kepada seluruh makhluk untuk mereka berbahagia, untuk bersukaria. Fa inna nural masun alladhi awjadtu qabla wujudil asya angulu fi hadhihi lailah ila batni ummihi masrura. Cahaya yang aku ciptakan sebelum segala sesuatu, malam ini sudah aku pindah, aku taruh dalam rahim ibunya dalam keadaan bahagia. Tsumma jad angulu fi hadhihi lailah ila batni masrura. Amla'u bihil kauna nura, aku akan terangi alam ini dengan cahayanya dia, dengan cahaya syariatnya dia, agama dia. Wa akfuluhu yatiman wa utahhiruhu wa ahla baitihi tathira. Aku yang akan mengasuh, karena aku lahir, aku takdirkan dia lahir dalam keadaan yatim, dan aku sucikan dia dan turunannya dengan suci-sucinya. Akhirnya pada malam 12 Rabiul Awal menjelang fajar, dalam pendapat yang masyhur, lahir Nabi Muhammad yang ditunggu-tunggu alam semesta ini, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Arsy Allah tahu kelahiran Nabi Muhammad. Fahtazzal arsyu zaraban, goncang senang arsy Allah karena mendengarkan kelahiran kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, wujudnya kekasih Allah yang dijanjikan oleh Allah. Fastahzal arsyu talaban wastibshara wazadal kursiyyu haibatan wa waqara. Makhluk Allah, kursi Allah menjadi semakin berbingar-bingar ya, dengan mendapatkan kabar tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dajjatil malaikat wa amtalatis samawati anwar. Langit menjadi terang benderang karena meriahkan kelahiran kekasih Allah subhanahu wa ta'ala.
Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa astaghfira. Rami gemuruh malaikat menyambut kelahiran Nabi dengan tahlil, dengan istighfar, dengan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ringkas daripada yang diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Karena itu kalau baca maulid, yang semangat salamnya ya, yang semangat ini kelahiran kekasih Allah yang ditunggu alam semesta dan menjadi nabi Anda semuanya, untung kita semuanya. Mudah-mudahan dapat syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Insyaallah maulid di makam Habib Alwi malam Jumat. Salat Isya ada di sana di makam Habib Alwi. Setelah salat Isya kemudian kita akan baca maulid. Ya. Kemudian malam Jumat, malam Sabtu insyaallah maulid di makam Habib Ja'far bin Syekhana Segaf, maulidnya di tengah malam sampai menjelang subuh kita bangun salawat dan salam kepada Nabi, karena malam 12 menjelang subuh itu adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita akan mulai insyaallah jam 1 kurang seperempat karena subuhnya jam 4 kurang seperempat. Jam 1 kurang seperempat sudah kita mulai insyaallah bi gudatillah. Maulid di Habib Alwi kita baca maulid di Ba, maulid di Habib Ja'far kita baca maulid Samtud Duror. Cuma makomnya ada sedikit berbeda di Habib Alwi. Nah, nanti makomnya ada sedikit berbeda. Coba yang punya pulpen dicatat. Kalau enggak direkam sama HP-nya. Nah, nanti supaya bisa mengikuti. Kalau magom itu cuma nengtok jekidek ngono aja. Ya, salam kepada Nabi. Kenapa? Setiap salam kamu itu disampaikan kepada Rasulullah. Setiap salam kamu tadi itu disampaikan kepada Nabi dan Nabi menjawab salamnya kamu. Lek meneng tok dak sampai-sampai lah kon. Ya. Nanti manggomnya baca ini. Marhaban bin Nabi wal anbiya was sahabah. Marhaban bin Nabi wal Anbiya wa sahaba yawma gumna asa da' wah minallah mujaba. Kita berharap kita berdiri menyambut Nabi SAW dengan berharap doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti baca itu ya, makomnya baca itu. Marhaban bin Nabi wal Anbiya wa sahaba yawma gumna asada' wah minallah mujabah. Begitu ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah panjang umur semuanya. Sehat walafiat. Bertemu insyaAllah dalam majlis-majlis yang baik. InsyaAllah sampai tahun yang depan. Fi khair wa afiat. Bertemu kembali fi khair wa afiat. Amin ya Rabbul Amin. Wa sallallahu ala sallam Muhammad. Wa alihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaah dan menambah